Thank you.
بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. صدق الله العظيم. أما بعد، yang sangat kami muliakan, kami taati, kami takdimi, serta kami harapkan keberkahan ilmu dan hidayahnya serta arahan beliau baginda Wali Abuya Dr. Kiai Haji Syekh Syaifuddin Nasrani MA beserta keluarga yang kami muliakan dan kami hormati, Bapak Rektor Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim Dr. Haji Muhyiddin Rahman LC MRIC. Yang kami muliakan Bapak Dr. Mujiono MPW selaku Kepala Madrasah Aliyah Ulum Amanatul Ummah, dan yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Koordinator MPW Amanatul Ummah Dr. Haji Ahmad Mujiono SSMPD, serta Bapak Ibu Dewan Guru Asatidzah, Bapak Ibu Wali Santri, dan segenap santriwan-santriwati Amanatul Ummah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kami panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar dan diberikan kesempatan pula untuk bisa hadir pada acara seminar nasional yang insya Allah nanti akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Bapak Emi Alisianto Jarda PhD dan Ibu Arumi Basir yang terhormat. Bapak Ibu Dewan Guru yang tamu undangan, pada siang hari ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kiranya pada acara seminar pada siang hari ini nantinya akan ada pembahasan khusus ataupun ditambah dengan arahan-arahan khusus dari Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Asyik Syaifuddin Halim, dan kami mohon maaf dan minta tolong kepada seluruh santri untuk lebih kondusif, lebih bisa menerima acara pada pagi hari ini. Acara akan kita mulai yang pertama dengan pembukaan, yang kedua langsung akan dibuka ataupun sambutan dari pengasuh Dr. Kiai Haji Syaifuddin Halim, dan dilanjutkan oleh Bapak Emil Dantan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan suatu fatihah dengan harapan acara siang hari ini berjalan dengan baik. Ala hadihi wa qulil salatu wa tahiyatu lillahi wa salamun. Lanjutkan acara yang kedua, yaitu bacaan dari suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ananda Faisal Arsyad. Kepada Ananda Faisal Arsyad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lanjut pada acara selanjutnya yang disambutkan yang langsung akan disambut
kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala
acara ini diselenggarakan. Tetapi karena kami ingin mendapatkan aspirasi, mendapatkan referensi dari seorang anak muda yang begitu luas keilmuannya dan begitu besar prestasinya dalam keilmuan yang nanti mau saya jelaskan, dan kemudian bahwa ilmunya dapat teraplikasikan. Anak-anak sekalian, kalian harus bisa mencontohnya dan bahkan lebih dari apa yang telah diperoleh oleh yang bersangkutan. Seringkali saya menyampaikan, kalau saya dulu saat saya muda diberikan kesempatan untuk belajar di Amanatul Ummah, maka insya Allah menjadi presiden pun tidak kesulitan. Karena setiap pagi diberikan motivasi, setiap pagi diolah kecerdasannya. Tapi saya waktu itu Amanatul Ummah belum ada, dan saya pesantren di Pondok Pesantren Salaf. Tetapi saya juga ikut sekolah negeri yang kemudian di sini diaplikasikan perpaduan akademis dan pesantren salaf yang lebih disempurnakan, jauh lebih sempurna dari SMA-SMA negeri yang dulu saya sekolah di sana, daripada SMP-SMP negeri yang saya dulu sekolah di sana. Dan bahkan saya sempat menjadi guru SMA negeri, jauh lebih sempurna dari itu semua. Ini Bapak dan Saudara-saudara saya. Apalagi berkaitan dengan yang berkaitan dengan moral. Bapak dan Ibu sekalian, kita oleh Allah dalam Al-Quran diberikan dua pesan kaitannya dengan putra putri kita. Pertama, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berikanlah dari sejak dini pengetahuan tentang agama. Berikanlah pemahaman tentang kebaikan-kebaikan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, referensi baik itu ada di agama. Dalam hadis Nabi disebutkan, "Mayyuridillahu bihi khairan faqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka terlebih dahulu dia difahamkan tentang ilmu agama, karena referensi baik itu adanya di agama. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Hadis ini muttafaqun alaih. Tingkatan yang paling tinggi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ini pesan Allah yang pertama untuk kita berkaitan dengan putra putri kita. Nomor dua, Bapak dan Ibu sekalian, kita juga mendapatkan pesan dari Al-Quran, "Wal yakhshallazina law taraku min khalfi dhurriyyatan di'afa khawfu 'alaihim falyattaqullaha wal yakhshallazina." Hendaknya orang itu takut meninggalkan generasi berikutnya menjadi generasi-generasi yang lemah. Wal yahsadina qawlahum min qalbin dhurriyyatan bihaqqa khawfu 'alaihim. Kasih sayang mereka. Takut terhadap beberapa mereka masa depan. Khawfu 'alaihim. Yang menjadi kehendak Allah ini kita bertakwa. Ud'uni astajib lakum falyastajibu li wa yu'minu bi. Berdoalah kepada sekalian kepada saya, kata Allah, saya kabulkan doa.
tetapi penuhi apa yang menjadi keinginan saya. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah. Keinginan Allah adalah kita bertakwa. Wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang halus. Sebagaimana yang saya sampaikan, ajak diskusi. Andaikan di antara putra putri kita ada yang juga ingin pindah dari amanah pemerintah. Bapak dan ibu sekalian, panjenengan melihat sebuah sekolah ini maju atau tidak, pasti harus dilihat dari luar. Membawakan orang yang baik, menjadikan orang yang baik, yang kemudian akan terhindar dari siksaan api neraka. Nomor dua, bahwa sekolah ini memiliki kekuatan keilmuan umumnya, sehingga mereka tidak menjadi generasi yang lemah, tetapi menjadi generasi yang kompetitif, yang mau masuk melanjutkan sekolahnya kemana saja bisa. Ke luar negeri, ke Eropa bisa, ke Timur Tengah apalagi sudah hampir pasti diterima kalau ke Timur Tengah. Di Bapak dan saudara-saudara sekalian, ke UTE, Universitas Teknologi Malaysia, hampir semuanya yang daftar di sana dari amanah Tuhan diterima. Padahal UTE itu lebih tinggi grade-nya daripada ITE. Ini Bapak-bapak dan saudara-saudara. Ke Cina diterima rata-rata di Fakultas Kedokteran. Ke Jepang diterima berbagai macam. Di Indonesia yang tahun kemarin dan tahun sebelumnya kurang lebih ada 50 anak yang diterima di Fakultas Kedokteran. UNEM, UB, UNS, UNDIP, ini Bapak dan saudara-saudara. Ke ITB, sekian banyak yang diterima di ITB. Dan setiap tahun pasti ada yang diterima di ITB melalui berbagai macam jalur. Ini Bapak dan saudara-saudara. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau sudah begitu, apa kelemahan kita? Akhlak dikedepankan, keilmuan, kompetisi akademis, kompetensi akademis diberikan dengan begitu sempurnanya. Muatannya ilmu umum itu 133% daripada sekolah yang ada, dari sekolah SMP ataupun SMA. Sementara muatan agamanya 400% daripada madrasah. Ini Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Semuanya tanpa terkecuali di sekolah manapun, apakah itu MBI, akselerasi, SMA, SMP, setiap pagi mendapatkan pengajian dari saya. Hampir saya tidak pernah absen ke apapun urusan saya, urusannya seluruh Indonesia, karena saya menjadi Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, yang saya harus melantik dan datang di berbagai provinsi. Di saat 5 tahun saya menjadi Ketua Umum, yang tadinya berhubung-hubung ada, tapi di 5 tahun 34 provinsi sudah berdiri berhubung. Bahkan mohon maaf, ada di sebuah provinsi ilmunya berhubungnya sudah berdiri, yaitu di Kaltara, Kalimantan Utara, ini Bapak dan Ibu sekalian, sebagai provinsi yang memenuhi. Tetapi betapa pun saya sibuk, saya mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat takut sekali kalau sehari saja saya tidak memberikan pengajian, karena saya kehilangan sesuatu yang sangat menyenangkan kepada saya, bisa berkomunikasi dengan mereka, bisa menasihati mereka, bisa proses kecerdasan mereka. Namun saya juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian, cara saya keras dalam bicara, tetap saya tidak pernah membelain anak. Sementara itu diharapkan membelain anak, yang boleh membelain anak hanya Pak Yai. Tapi Pak Yai yang pun tidak pernah membelain anak, hanya memarahi saja. Itu Bapak dan saudara-saudara. Mohon maaf ada bajunya yang langsung dibakar karena tidak sesuai. Tapi itu selesai diberangkat, diberi baju saya, baju yang saya pakai.
yang masih baru-baru ini, nggak tahu saya ini punya baju banyak sekali. Karena saya umroh dua kali, haji dua kali, istri saya mesti memberikan kaos, kadang-kadang sampai 10 baju, 10 baju-baju semua kalau mau berangkat umroh. Itu apa baju banyak-banyak? Makanya saya gantikan kepada mereka yang kaosnya dibakar, karena tidak mencerminkan akhlak karimah, diganti oleh kaos saya. Kaos saya kaos baik-baik, bajunya baik-baik. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dalam hal demikiannya kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu sekalian, sebulan yang lalu kita mendapatkan award, kita mendapatkan penghargaan dari sebuah lembaga yang berhak memberikan penghargaan pada lembaga-lembaga pendidikan. Di sebuah hotel mewah yang diundang kami datang dan kami mendapatkan penghargaan yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian perlu pertimbang, bahwa mereka dalam memberikan penghargaan itu tidak sembarang pemberi, tetapi melakukan penelitian dari berbagai halnya, terutama dari lulusan-lulusannya. Kemudian penghargaan itu apa? Amanat Umma is the most favorite school in Indonesia. Tidak ada satu pun di Indonesia sekolah negeri yang lebih baik daripada Amanat Umma. Tidak ada satu pun SMA Krishna dari Sabang sampai Merauke yang lebih baik daripada Amanat Umma. Alhamdulillah, saya ini sejak 17 tahun sudah menjadi guru.
ini dijadikan referensi untuk kali ini. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi hanya bergantung kepada Tuhan, sistemnya yang baik dan gurunya yang baik dan sistemnya yang baik. Ini bapak dan saudara-saudara sekalian. Dan tentu pengelolaannya dalam rangka membuat guru yang baik tidak semudah itu. Dalam kesimpulan saya, 1001 itu sudah bagus, guru yang baik. 1001 sudah bagus. Jadi kalau di SMA ini bisa jadi, semua gurunya dari yang baik. Lain kalau zaman saya dulu. Kenapa Pak Yai Pak Dong? Saya juga SMA negeri. 10 tahun yang dari guru SMA negeri dan guru yang paling favorit di sebuah sekolah yang paling favorit di Presidenan Bojonegoro. Saya sebagai guru yang paling favorit sebuah sekolah yang paling favorit di Presiden Bojonegoro di SMA di Dua Lamongan, dan saya lihat seperti acak-acak. Adakah mungkin hal ini bahwa SMA negeri, SMP negeri itu sama dengan rumah sakit umum, sama negerinya? Di rumah sakit umum pasien dibiarkan mati, kasarnya begitu. Kalimat yang biasa disampaikan di kalangan guru-guru, mereka mengatakan, Oh, mati teman-teman. Bisa. Kenapa demikian? Mereka tidak tahu hadis Nabi. Kalau hadis Nabi mengatakan, ada raga kedua ini, kedua ini. Saya kepada murid lebih baik orang tua kepada anaknya. Semuanya dianggap sebagai anak kandung saya sendiri, anak kandung kita. Jarang sekali guru yang baik. Oleh karena itu, sini kondisikan panjenengan ini, bagaimana saya selalu memanggil-manggil mereka di saat saya mengajar, dan kemudian mereka turun harus makan bersama-sama dengan saya guru-guru itu. Ya, bisa laris. Kenapa? Malam saya di tempat makan malam saya. Selesai malam saya diinisiatif mereka dan saya nasihat. Oleh karena itu hal ini yang menjadi andalannya bapak dan ibu-ibu sekalian. Mohon maklum ketika sarana prasarananya sangat sederhana sekali. Tetapi terus kami mengupayakan, pengadaan sarana prasarana ini. Contohnya di bawah sedang dibangun, kemudian di MBI sedang dibangun. Pembangunan yang besar-besar bapak dan ibu-ibu sekalian. Sementara di institut ada 8 unit yang sedang dibangun, yang di antara unit-unit itu biayanya ada yang di atas 20 miliar satu unit, setidak-tidaknya 10 miliar lah. Yang di bawah ini masih sudah dalam tekniknya. Ini banyak bapak dan saudara-saudara sekalian. Mohon maaf, Pak Kiai tidak pernah meminta bantuan, apalagi kepada pemerintah. Loh, kalau itu Pak Kiai yang di pemerintah, tidak. Pak Kiai yang paling senang dengan pemerintah, yang kemudian pemerintahnya akan mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan. Tetapi Pak Kiai ingin membantuan itu kepada mereka yang masih membutuhkan bantuan. Kami sudah alhamdulillah bisa, dan kami lebih senang tidak dibantu, karena kalau dibantu kami takut kehilangan i'timanu nafsi ala sunnahnya. Percaya diri adalah sumber keberhasilan. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu kepada panjenengan semua, kita tidak pernah meminta-minta bantuan. Kalau ada amplop atas nama kami Presiden amanat untuk meminta bantuan, itu tidak benar. Dan anak-anak sekalian, kalian juga tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang seolah-olah amanat rumah pekerjaannya meminta. Jangan. Kalau sampai terjadi hal yang semacam ini, kalian ingin mengekspresikan tanda terima kasih kepada guru-guru kalian karena kalian di kelas 3, itu baik.
Karena wa ila itu mitahiyatin fa'ayyu bi ahsanina. Kalau kamu telah melayani dengan bagus, diberikan kehormatan yang bagus, maka kebaikan itu dibayarlah dengan yang lebih baik atau setidak-tidaknya sama-sama memberikan penghormatan dan kebaikan. Tapi tolong ditandatangani Pak Yai, sebab Pak Yai akan mengontrol jumlah besarnya permohonan ini dan tidak akan pernah ada resistensi kalau Pak Yai yang meminta, sebab Pak Yai pasti akan menyertakan suara Pak Yai sebelum nyampe ke kota. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, oleh karena itu mohon ini dapat dipahami semuanya. Ada mungkin bapak dan ibu-ibu sekalian yang ingin pindah masuk saja ke negeri dalam bergensi ini, ya Allah, saya sampaikan demikian. Ada pepatah mengatakan rumput di seberang pagar nampak lebih hijau. Yang hijau ini yang ada di dalam pagar, yang di luar hanya nampak saja. Pak Yai sebagai pemilik dan pengasuh Pondok Pesantren Amanat Rumah, seluruh putra putrinya, 9 putra putrinya, tidak ada yang bersekolah di luar Amanat Rumah. Pak Yai mendirikan MPS saat anaknya Pak Yai, mohon maaf, keluar dari SD. Galau, mau kemenangkan anak saya sudah tahu kualitas SMP dan 3 yang begitu, SMA dan 3 yang begitu. Pak Yai kan meremehkan SMP. Saya ini pernah jadi guru 10 tahun di SMA ini. Bapak dan saudara-saudara saja, masa kemudian berita yang semacam ini tidak boleh tersampaikan? Ya, baik ini untuk menjadi referensi bagi pengelola-pengelola sekolah-sekolah ini. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, rumput di seberang pagar nampak lebih baik. Coba cari SMA ini yang mampu bisa berangkat 50 anak di kedokteran Indonesia, belum lagi di kedokteran yang ada di luar negeri. Dalam satu periode 538 dapat beasiswa ke Eropa. Ingin tahu saya SMA negeri mana? Ini bapak dan ibu sekalian. Tolong bapak dan ibu sekalian, ini dipahami bersama saya. Dan kemudian bapak dan ibu sekalian, kenapa Pak Yai berhasil memenuhi tawakal kepada Allah? Terima kasih kepada Allah Taala. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah menjamin keberhasilan dari Allah Taala. Sesungguhnya Allah akan pasti mewujudkan janji, memberikan jaminan keberhasilan kepada mereka yang bertawakal, berupaya keras dan berdoa maksimal. Sistem amanat rumah menekankan dua hal ini, upaya keras dan berdasar dan berdoa maksimal. Sistem amanat rumah mengekspresikan dua hal ini, berupaya keras dan berdoa maksimal. Ini bapak dan saudara-saudara sekalian, mohon namun anak-anak sekalian, tolong perkuat sholat malam tahlilan, karena kalian semua mengerti intas ilahi dan jamalan tutrik di amalan. Tolong terjemahannya baca bersama-sama. Jadikan sholat malam dengannya. Jangan karena tidak diterima di akselerasi, oh saya, bapak dan ibu sekalian, MPI kelebihannya memang kompetensi dalam hal akademis dan bahasa, tetapi akselerasi kelebihannya 2 tahun itu bisa selesai
SMABB kelebihannya, hafalan Al-Quran excellent kelebihannya, mereka diproses satu tahun penuh untuk mempersiapkan keberhasilan. Dan mereka bisa membaca kitab karena dipandu dan diajari langsung oleh saya, Bapak dan Ibu saya. Itu excellent. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu saya. Oleh karena itu, di yang mana saja, sepanjang itu aman atau umat, panjangkan pada sebuah sekolah yang kompetitif. Ini Bapak-Bapak dan Ibu saya. Sehingga mohon, bahkan penggunaan saya ingin yang mungkin yang 2 tahun, 4, 1 tahun kemudian proses. Saya ingin yang cepat, sekarang. Saya ingin yang akademisnya juga bagus, tetapi bahasanya juga bagus. Inilah IP, saya ingin anak saya nama terbukaan Bapak dan Ibu saya di IP. Jadi mana di SMAB. Apakah Yusuf? Yusuf seorang yang pindah dari SMA negeri di kelas 2, dia kemudian pindah ke SMABB. Bapak dan Ibu sekalian, saat dia pindah ke SMA, saat dia berkuliah, hafalan Al-Qur'annya sudah 15 juz dan kurang disempurnakan di tempat dia kuliah, diterima di Fakultas Kedokteran UMB. Tidak lain, beliau adalah putra daripada Kofifa Indar Parawansa nomor 3. Itu Bapak dan Ibu. Ada yang bernama Fakih, ada yang bernama Fakih, beliau hafal 30 juz penuh. Beliau terima di Fakultas Kedokteran UNS di Bapak dan Saudara Saudara. Kalau yang terima di luar negeri ini berkaitan dengan akselerasi dan DPI sudah tidak bisa dihitungkan. Itu Bapak dan Ibu. Sudah, saya kira ini nanti insya Allah akan menjadi wawasan bagi panjenengan semua. Panjenengan yang sampai di bawahkan ketua karena memandang bahwa di luar rumput hijau, namun itu hanya tampaknya saja. Yang hijau sesungguhnya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya adalah amanat rumah. Rumput di seberapa pagar nampak hijau, tapi yang hijau sebetulnya adalah yang ada di dalam pagar. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kami menampilkan Pak Emi? Apakah karena beliau menjadi salah satu calon wagub yang berurnya dari warisan zaman rumah? Bukan, tapi kami ingin menunjukkan kepada kalian ini ada sosok anak muda yang kualitas keilmuannya luar biasa, tetapi mampu mengaplikasikan keilmuan itu. Itulah yang bernama Al-Akhlaqul Karimah. Kalau dia tampil berdiri kepada kalian, dan ini adalah tokoh keilmuan dan yang mampu mengaplikasikan keilmuannya, maka kalian bisa melihat dari dekat kenapa saya tidak bisa. Beliau adalah anak muda yang pada umur 17 tahun lulus S1. Anak saya semuanya memasuki perguruan tinggi itu antara 14 dan 15 usianya. Antara 14 dan 15. Tapi tidak ada satu pun yang bisa lulus dari perguruan tinggi dan S1 dalam usia 17 tahun. Tetapi beliau di usia 17 tahun lulus S1. Oleh karena itu anak-anak akselerasi, tolong jangan sampai merasa bangga. Anak saya yang selalu ranking satu namanya Muhammad Al-Azmi Al-Mutawakil Al-Allah, ya, selalu ranking satu masuk UNER Fakultas Farmasi, no ranking satu. Dari sejak semester 1 ranking satu, masuknya dalam usia 14 tahun. Hari ini di semester 6 masih sudah usia 17. Di semester 6 usianya sudah 17. Kapan yang pernah lulus dia 18 tahun itu praktek. Sekarang farmasi itu selesai menjadi apoteker. Apotekernya baru 19 tahun. Tapi beliau usia 17 tahun sudah sangat. Ini Bapak dan Ibu.
tahun. Tapi dalam usia muda kamu akan bisa untuk menyelesaikan program doktor. Ini mohon maaf jangan tanya Pak Yai, Pak Yai dokter baru selesai dalam usia 54 tahun. Dalam usia 54 tahun baru selesai doktor. Nah, ya, karena ada di sekolah, ada di sekolah, dan sekolahnya tidak pernah punya buku. Tapi ketika lulus doktor, belum dengan predikat ujian. Ini bawahnya. Disertasi dia dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan susah juga saya ini karena sudah 12 tahun berpikir begini kemarin. Tambah 4 tahun misalnya baru 24, baru 23. Dia usia 22. Ini kepada saudara-saudara sekalian. Nah di sini kita mendengar itu ada sosok yang semacam ini. Kami tidak boleh cepat bangga. Kami harus tiba kita melayani. Belum tentu Pak Emil pada saat SMA yang mendapatkan mendapatkan motivasi motivasi setiap hari, mendapatkan muatan-muatan hadis yang begitu menyemangati kepada kalian. Belum tentu seperti ini. Kalian setiap hari mendapatkan yang semacam ini, mestinya kalian harus lebih baik daripada beliau. Beliau sampai memiliki keilmuan yang begitu hebat, mampu mengaplikasikan keilmuan. Bukankah Pak Yai selalu mengatakan kepada kalian, nah, kuatkan keilmuan kalian, bisa diterima di perguruan tinggi mana saja, tapi tolong jaga akhlakul karimah, sopan santun. Ini mohon maaf mempunyai tidak ada ya. Saya pernah punya pengalaman dulu. Itu mengkritik Pak Yai, saya tidak senang dengan sampean. Kenapa? Kesopanan. Sopan tidak sampean kesopan. Kalau salaman dan mau di atasnya, mesti di bawahnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya bilang wah itu mendapatkan ilmu walaupun dia tunangan saya, tapi kemudian Allah memang tidak mengizinkan dan akhirnya dia tidak menjadi tidak jadi dengan saya. Namun kemudian saya mendapatkan nyali. Mohon maaf, Yuka, semua yang saya sampaikan di sini.
pakar tangan panjenengan yang akan menjadi saksi dan akan mengkonter daripada hal-hal yang tidak benar. Ini Bapak, daripada informasi-informasi yang tidak benar. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Tolong setelah kami selesai, saya akan membacakan doa berhasilan putra putri panjenengan yang oleh karenanya, karena orang yang paling diharap-harapkan pertemuannya dengan Bapak dan Ibu sekalian sudah selesai, maka tolong forum ini tidak boleh ditinggalkan, karena saya akan berdoa untuk berhasilan putra putri panjenengan dan doa-doa yang lain. Demikian lebih dan kurangnya mohon maaf. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, tiba pada acara ini yang di seminar nasional yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu dan sekalian Bapak PhD, dan nanti yang mohon berkenan untuk Ibu Harun masih juga menyampaikan aspirasi Bapak Ibu sekalian setelah Bapak Ibu kepada beliau berdua waktu dan tempat kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Almarhum Kyai Haji Dr. Asep Saidudin Halim selaku pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Yang saya hormati seluruh pengurus pengajar di Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Yang saya hormati para wali santri atau wali murid yang hadir, dan tentunya yang saya banggakan seluruh adik-adik pelajar santri-santriwati yang hadir pada siang hari ini. Syukur alhamdulillah kita semua diberikan nikmat sehat dan keselamatan sehingga bisa berkumpul dalam sebuah kegiatan yang insya Allah membawa makna yang sangat positif, memberikan semangat, memberikan motivasi agar kita semua tentunya, terutama yang akan dan masih belajar di Amanatul Ummah, bisa memaksimalkan pengalaman selama berada di sini sebagai bekal di hari depan nanti. Tidak lupa selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan tinggi kita Nabi besar Muhammad. Saya terus terang mendengarkan pengarahan dari Kyai Asep, banyak sekali pengalaman beliau dan luar biasa sekali perjuangan beliau untuk mencerdaskan bangsa Indonesia dan membuktikan bahwa pendidikan berbasis pesantren bisa menjadi sarana untuk menguasai dunia. Masa depan kita tidak akan ditentukan hanya bahkan oleh bom nuklir semata, tetapi justru oleh ilmu pengetahuan yang bisa menjawab segala masalah yang ada di dunia ini. Ilmu kedokteran yang bisa memecahkan penyakit-penyakit yang mungkin selama ini tidak bisa disembuhkan. Ilmu-ilmu teknik yang memungkinkan kita membangun yang sebelumnya mungkin tidak bisa dibangun. Ilmu-ilmu sosial yang memungkinkan kita membangun karakter jadi lebih baik lagi yang mungkin selama ini belum kita ketahui. Semua hal tersebut sumbernya adalah ilmu pengetahuan. Namun demikian, seberapapun kita diaturkan akal pikiran dan fisik yang memadai untuk belajar tanpa berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan mungkin kita mencapai apa yang kita harapkan. Ada istilah untuk tambah gitu ya. Ada seseorang yang terus mencari fenomena yang ada di alam semesta ini. Untuk mengupas misteri alam semesta ini dibutuhkan hati yang terbuka. Menuntut ilmu dengan hati yang tertutup akan membuat kita menjadi frustasi. Dan ini sudah banyak terjadi. Oleh karena itu saya ingin cerita
ada boarding school. Jadi memang pendidikan adalah yang terbaik, pendidikan yang menyeluruh. Pada siang hari kita dididik ilmu-ilmu di kelas dan mungkin di kelas sore, dan dari sore sampai malam penguatan karakter. Di sinilah makanya di kaum tadi itu juga mengenal istilah diniyah. Diniyah yang juga diterapkan oleh kaum muslim di Indonesia, kita mengenal diniyah. Oleh karena itu, saya menempuh pendidikan seperti ini saat belajar di Singapura. Jadi di Singapura waktu itu saya SMP, saya ingat masa-masa itu pada saat sedang libur. Libur kenaikan kelas dari kelas 2 ke kelas 3. Dari kelas 2 ke kelas 3, teman-teman saya semua bisa asik bermain setiap hari. Tetapi saya diingatkan oleh ayah saya bahwa saya sedang ikut kompetisi siswa teladan atau pelajar teladan di DKI Jakarta. Waktu itu saya merasa kadang-kadang agak kecewa. Kalau teman-teman saya bisa main, teman-teman saya libur, kenapa saya di rumah harus belajar? Ini beneran. Tapi ternyata memang pengorbanannya mungkin hanya beberapa hari atau beberapa minggu, tapi manfaatnya bisa sepanjang masa. Karena hari ini dengan bangga saya bisa mengatakan bahwa perjuangan saya dulu, pengorbanan saya dulu memungkinkan saya menulis di dalam biodata saya bahwa saya pernah menjadi juara satu pelajar teladan se-DKI Jakarta. Bukan karena pintar, tapi karena berkorban. Yang perlu dicatat, pengorbanan. Kenapa saya yang jadi juara satu? Mungkin karena teman saya libur, saya belajar. Tetapi pengorbanan itu terbayar dengan sesuatu yang kita nikmati sepanjang masa. Gak bisa diulang lagi peluang dan kesempatan itu. Masa muda tidak datang dua kali. Maka dari itu kita harus benar-benar berpikir dan berpikir lagi sebelum kita memutuskan apa yang mau kita lakukan. Apakah main itu perlu, karena main mengasah kemampuan kita untuk bersosialisasi dan menyeimbangkan pikiran kita. Tapi kan masa tidur mau main dari pagi sampai malam? Ya loh, masa dari pagi sampai malam mau main terus tidur main pagi kan enggak. Oleh karena itu, walaupun di sela-sela liburan, apa yang dilatih? Yang dilatih adalah pengendalian diri. Pengendalian diri itu tadi yang dilatih. Memang masih dibimbing oleh orang tua, karena ayah saya masih mengingatkan, ayo. Tapi ya, karena walaupun diingatkan, tapi kan begitu dia keluar dari kamar, saya nggak belajar juga, bisa aja. Tetapi saya kemudian merasa terdorong motivasi bahwa saya harus mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi pelajar teladan. Dan itu tadi. Jadi bukannya kemudian tidak boleh main sama sekali, tidak boleh bertemu teman sama sekali, bukan. Tetapi kita berlatih pengendalian diri, tidak diawasi, tidak dimonitor, tidak ada jam sekolah, tetapi mau nggak kita menentukan sendiri bagaimana kita mengatur mengalokasikan waktu. Dan itulah yang akan menjadi pembeda kita di masa depan nanti. Menjadi pembeda kita di masa depan nanti. Saya bertemu banyak sekali teman-teman yang waktu SD itu mereka lebih bagus nilainya dari saya. Tetapi begitu SMP turun. Kenapa? Karena biasanya begitu masuk SMP mereka sudah mulai tidak dikendalikan penuh oleh orang tuanya. Gak dikendalikan penuh oleh orang tuanya sehingga nilainya turun. Yang SMP nya bagus, SMA makin turun. Itu. Jadi saya pernah ada teman cerita, kalau tinggal di asrama di Bandung itu katanya, itu lulusnya tepat waktu. Oh bagus dong, iya kalau batasnya 7 tahun, ya 7 tahun lulus. Padahal bisa lulus 4 tahun. Nah ini tadi adalah bagaimana sebenarnya mumpung
kita tentang diri kita. Ibaratnya kalau tidak terbiasa berolahraga, sekali berolahraga sakit-sakit nggak ototnya? Ini nggak tahu anak-anak yang dokter yang tahu wali-walinya. Kalau sudah tidak berolahraga lama terus berolahraga sakit nggak? Sakit kan semua, cenut-cenut semua gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa nggak, semakin kita berlatih semakin panjang kita bisa bertahan dalam olahraga. Dan ini benar-benar momen saat yang paling tepat untuk dilatih adalah pada saat masa muda atau masa-masa belajar. Disinilah makanya saya melihat pendidikan yang menyeluruh, yang berbasis karakter, bukan hanya mengajarkan ilmu di kelas, tapi mengajarkan karakter. Saya itu setiap jam setengah tujuh teng harus makan. Kalau saya santai-santai, tidur-tidur, lewat jam tujuh gak makan malam saya. Itu semua asrama gak ada kepala. Jam 7 kumpul ada kepala asramanya akan memberikan pencerahan mengenai hal-hal terkini. Kemudian sekitar 20 menit 30 menit kita masuk ke kamar namanya prep time. Gak boleh nonton TV, gak boleh dengerin radio, pokoknya hanya boleh belajar. Begitu sudah jam 9:30 kita boleh turun lagi sebentar. Namanya makan supper, makan malam, makan roti aja, minum. Terus pintu-pintu asrama dikunci, semua ditutup. Jadi pernah kita gak sengaja main-main ke kolam renang, di sekolah, malam-malam, balik-balik udah dikunci. Karena memang dia tepat. Jadi segitu disiplinnya. Kalau waktu seusia jenengan semua, ya rasanya susah. Rasanya gak enak. Rasanya rutin-rutin. Tapi baru sekarang kemudian saya merasakan untuk terbiasa otot-otot saya, istilahnya karakter saya sudah terbiasa untuk mengikuti kedisiplinan. Makanya Yayasan pernah ngambil S3 juga. Kalau S3 itu lebih rumit lagi karena penelitian. Nah biasanya kenapa banyak yang ngambil S3 gagal? Karena nggak pakai kelas, tapi penelitian. Kalau dia tidak disiplin meneliti, maka kemungkinan dia akan tanpa sadar sudah 2 tahun, 3 tahun tidak ada perkembangan sama sekali dalam penelitian atau disertasinya. Itu sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, kedisiplinan juga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan S3. Nah, saya bicara tadi mengenai disiplin, mengenai pengorbanan di masa muda, tetapi saya memperoleh hasilnya waktu SMP. Saya ingin cerita satu hal lagi juga yang tidak kalah penting adalah mengenai bagaimana kita harus bisa menempat kemampuan kita untuk bangkit. Jadi di sini ada yang tahu Presiden Amerika sekarang siapa? Siapa? Sebelumnya? Nah, istrinya Barack Obama namanya siapa? Ternyata Barack Obama. Nah, saya tapi Michelle Obama pernah bercerita. Ini beliau berkata bahwa saya khawatir melihat ada seorang anak sekolah yang sekali mendapatkan nilai yang jelek, kemudian dia langsung depresi. Jadi dapat nilai jelek sekali langsung depresi, langsung jatuh dan susah untuk bangkit lagi. Dan ini yang paling berbahaya kata Michelle Obama, karena di dalam dunia ini kita tidak bisa memastikan setiap langkah kita pasti akan membawa kesuksesan. Yang dibutuhkan adalah kemampuan orang untuk jatuh dan bangkit lagi. Jatuh dan bangkit lagi. Kalau tidak pernah jatuh dan bangkit lagi akan sulit. Kalau nggak salah besi juga ditempa dengan proses seperti itu. Panas sedikit-sedikit terus sampai kemudian dia bisa menjadi kuat. Kalau tidak salah ada proses-proses seperti itu yang akan memperkuat, menempa sebuah besi. Jadi bagaimana dia bangkit dari kejatuhan itu yang akan menentukan bagaimana Korea Selatan yang dulu startnya itu mungkin lebih soro dari kita, lebih sengsara dari Indonesia, tetapi sekarang hampir produk-produk handphone elektronik itu sudah bisa mengalahkan Jepang. Betul? Startnya itu mungkin lebih sedih dari kita di awal-awal masa kemerdekaan. Itu bisa mereka
kemudian hancur. Hal pertama yang ditanya oleh Kaisar kalau tidak salah ingat saya adalah apakah guru-guru kita masih hidup? Jadi kebangkitan mereka harus dimulai dengan kebangkitan sumber daya manusia. Maka muncullah wave di Jepang tersebut. Dan ini adalah bukti bahwa bangsa-bangsa yang besar adalah bangsa yang bangkit dari keterpurukan. Tahun 45 negara apa yang dianggap jahatan? Di Eropa. Negara apa? Negara apa? Jerman. Siapa pemimpinnya waktu itu? Hitler. Hancur, kalah, hancur lebur, tetapi kemudian berhasilnya ditentukan oleh impiannya dan berupaya. Itulah sebabnya saya
dikasih kesempatan ada dari Inggris yang berkunjung ke Angkatan Hukuman, terus bertanya pada murid tentang sejarah Inggris dan Eropa. Padahal itu dipelajari misalnya di sekolah, tapi karena tidak siap pasti tanya ya gak berani jawab. Akhirnya kesempatan untuk mendapatkan rekomendasi misalnya perkembangan raja beasiswa jadi hilang. Nah ini pernah terjadi pada saya mau cerita terakhir, cerita ketiga, yaitu saat saya dulu pernah ditugaskan. Jadi begini, saya memang 17 tahun itu selesai namanya diploma Commerce ya, dari Melbourne Institute of Business and Technology. Ada yang mengatakan itu mungkin sebenarnya seperti D3, tetapi kemudian saya menyelesaikan seluruh kredit SKS untuk S1 sebelum 19, jadi bedanya 18 gitu. Nah, tetapi pada usia 17 tahun tersebut saya memberanikan diri mendatangi Bank Dunia atau World Bank. Saya datang ke World Bank, saya ingin mendapat pengalaman kerja di sana. Saya datang, saya interview beberapa tahap sampai akhirnya ketemu dengan salah satu pimpinan orang asing. Saya ketemu di wawancara, rasa-rasanya wawancaranya cukup baik. Ya. Nah, kemudian setelah itu saya dipanggil lagi. Udah bahagia Pak, dipanggil lagi artinya sukses ini. Ternyata ditanya umurmu berapa? 17 tahun. Wah, kami punya aturan minimum 21. Kami kira Anda sudah lebih dari 21, ternyata baru 17 tahun. Jadi, mohon maaf, kamu tidak bisa kami terima karena kita tidak bisa memberikan kuota. Wah, itu saya langsung merasa sangat sedih lagi. Kemudian saya minggir dan saya beranikan diri datang lagi ke orang pertama yang saya temui di situ. Saya katakan, Pak, saya siap bekerja tanpa kontrak. Bagaimana cara bekerja tanpa kontrak? Kan nggak bisa dibayar. Ya saya siap kerja tanpa dibayar. Loh, bagaimana kamu bisa serius bekerja kalau nggak dibayar? Karena saya ingin pengalamannya. Saya bukan ingin uangnya, saya ingin pengalamannya. Akhirnya kemudian saya diberikan kesempatan baik. Akhirnya saya diberikan meja, saya diberikan peralatan, bahkan dipinjamkan laptop tahun 2001. Bangga sekali anakku 17 tahun sudah bisa punya meja duduk di World Bank. Bangga sekali. Kerja keras, salah satu tugas yang dikasih ke saya waktu itu adalah mengembangkan sistem informasi geografi atau GIS. Geographic Information System. Dicari siapa yang mau membuat percontohannya dulu, karena dananya belum ada. Saya disuruh nyari orang yang mau membuat percontohannya dulu. Kemudian percontohan ini akan kita demonstrasikan, akan kita buat percontohannya di depan semua warga besar dari Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan dibiayai. Jadi sistemnya mengelola semua kegiatan pembangunan World Bank itu bisa pakai peta. Tahun 2001 itu sudah belum ada ya. Kalau sekarang kita buka handphone kan ada peta, ada Google Map. Zaman dulu belum ada. Zaman dulu masih susah. Karena tidak ketemu satu orang pun yang mau mengerjakan itu, akhirnya atasan saya ini ngomong, saya carikan orang yang mau mengajari kamu dan dua orang staff lainnya bagaimana melakukan pemrograman GIS. Kami diajari selama seminggu kurang lebih, setiap hari pagi sampai malam. Tapi kalau pas lagi istirahat teman saya main-main, kemudian mungkin waktu itu udah ngerokokan, main ngobrol santai, saya terus utak-utik terus karena ada rasa penasaran. Ternyata dalam satu minggu karena saya utak-utik terus di kantor maupun di rumah, dalam satu minggu itu apa yang harusnya sekedar percontohan itu tidak bisa dicapai, bahkan hanya sekedar ngajarin saja, yang ngajarinnya saja pun ternyata tidak bisa membuat percontohan itu. Tetapi karena saya bahasa tanda kutipnya kurang kerja, terus saja saya ketik, saya coba belajar sendiri bagaimana programnya. Semua proyek itu sudah bisa masuk ke dalam sistem informasi geografi yang saya rancang sendiri
pasti dengan diajarin aja saya akan bikin sendiri. Jadi bukan cuma mengatakan ini cara programming, saya nggak mau berhenti di situ. Saya belajar dengan programming ini kemarin yang disuruh sama atasan saya gimana cara menyelesaikannya. Saya bikin. Oh begini begini. Pas saya bingung saya bisa tanya. Kalau saya begini kok nggak bisa. Oh itu karena ini. Dikasih tahu sama yang ngajar. Nah setelah selesai bikin itu saya merasa wah saya akan mendapat tugas untuk mengelola sistem ini. Pasti saya akan dipercaya untuk mengelola sistem informasi geografi ini. Ternyata saya malah disuruh keluar sama atasan saya. Bingung kan? Kamu jangan di sini lagi, kamu keluar aja dong. Saya diusir. Rasanya saya diusir. Bukan diusir, tetapi kamu harus mengembangkan diri. Kamu jangan terpaku hanya mengelola sistem ini. Kapasitasmu lebih besar dari ini. Waktu saya saat itu usia masih 17-18 tahun, nggak bisa memahami kok saya nggak dikasihkan pekerjaan untuk mengelola ini malah dikasihkan orang lain. Nah, tetapi ternyata saya kemudian mendapatkan setelah saya selesai tadi seluruh kredit S1 sebelum usia 19 saya selesai, saya diberikan kesempatan masuk ke dalam panitia konferensi Menteri Infrastruktur se-Asia Pasifik di tahun 2003. Tapi saya lagi-lagi bukan perjalanannya kamu. Saya pikir bagaimana saya dapat manfaat yang besar-besarnya dari kerjaan ini. Ilmu apa yang bisa saya peroleh? Akhirnya semua dokumen makalah yang dikirim oleh pakar-pakar infrastruktur dari semua negara-negara saya sih saya ringkas. Saya bikin summary atau ringkasannya saya masukin ke dalam database. Dari mulai kongres yang akan datang keempat sampai kongres ke-1 dan ke-3. Nah ini yang saya bilang persiapan dan kesempatan itu gak pernah bisa diduga-duga kapan bermanfaatnya. Suatu malam pejabat-pejabatnya yang panitianya semua panik. Kita diminta oleh menteri untuk merancang deklarasi menteri-menteri. Tapi kita benar-benar kosong tidak tahu mau tulis apa di deklarasi itu. Kalau sembarangan pasti nanti akan kita tidak ngerti apa yang harus diikut sertakan, apa yang harus dibahas. Lalu saya memberanikan diri angkat tangan. Saya bilang, Pak, saya punya sesuatu. Apa itu? Sebentar ya, saya buka database saya. Ini loh, yang dibahas dari sejak kongres pertama di Jepang, di Amerika Latin, sampai yang akan datang. Ini adalah hal-hal yang menjadi pembahasan mengenai pembangunan infrastruktur di Asia Pasifik. Ini isunya ini, jadi nanti kita bisa tentang ini semua. Pertanyaan pertama mereka, siapa yang perlu bikin? Saya jawab, enggak ada. Wah, bengong. Langsung habis itu saya dipindah dari tim surat-menyurat menjadi tim pakar infrastruktur Asia Pasifik. Jadi, kalau ada orang mengira perjalanan saya mulus, ya enggak. Walaupun saya lulus S1 belum 19, masih 18 atau di diploma di usia 17, saya mengalami masa-masa itu ditolak masuk atau disuruh keluar dari satu kerjaan yang sudah saya selesaikan, kemudian saya hanya jadi surat penyurat. Tapi semua yang membuat saya mendapatkan kesempatan adalah investasi lebih yang saya lakukan. Jangan lakukan apa yang minimum harus dilakukan, tapi lakukan lebih dari yang kira-kira orang lain lakukan. Itulah yang akan menempatkan adik-adik benar-benar di depan. Sebagai penutup, setelah itu saya dapat beasiswa S3 ke Jepang, ya, S2 dan S3. Saya kembali masuk ke Bank Dunia, diterima karena saya juga pernah menjabat sebagai konsultan selama mengambil S3. Begitu saya balik ke Bank Dunia, saya menjadi ekonom, konsultan ekonomi dan keuangan di Bank Dunia. Dan saya melihat mereka-mereka yang dulu bersama saya mengerjakan sistem informasi geografi masih melakukan hal yang sama, sedangkan saya sudah menjadi koordinator proyek-proyek yang bernilai triliunan di Bank Dunia. Dan akhirnya saya sadar bahwa apa yang dikatakan oleh atasan saya itu benar. Seandainya saya merasa berpuas diri hanya mengurusi sistem itu, saya akan selalu
Tetapi ternyata dia melihat bahwa saya punya peluang untuk menjadi ekonom di bank dunia, dan alhamdulillah dengan bekal itu maka salah satu yang telah berhasil kita raih adalah membangun pembangkit listrik panas bumi pertama kalinya di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dunia dari World Bank maksudnya. Jadi ini adalah cerita perjalanan tadi. Karakter yang harus dibangun adalah karakter yang punya etos kerja, yang bisa bangkit dari kegagalan, yang mau berbuat lebih dari apa yang dipersyaratkan. Itu yang akan membedakan kita. Tetapi ingat satu lagi bahwa kita bukan hanya perlu etos kerja, tapi kita perlu budi pekerti. Tanpa budi pekerti, maka bangsa kita tidak akan pernah bisa rukun. Sikut-sikutan terus. Bersaing boleh, tapi jangan sikut-sikutan. Ada namanya gotong royong itu di perguruan. Inilah yang benar-benar penting, dan saya meyakini insya Allah dengan sekolah di Amanatul Umat ini bukan hanya melatih orang mempunyai etos kerja yang baik, tapi mempunyai budi pekerti yang luhur, sehingga terwujudlah bangsa Indonesia yang diidam-idamkan oleh para pendiri bangsa kita yang berjuang untuk merebut kemerdekaan kita. Demikian. Apa namanya, tertarik di dunia
dimodelin aja, cuman modelnya gak mau. Akhirnya bingung sama papa, telepon papa. Saya jadi panggil papa saya dong. Saya, ini anaknya, anakmu bule kan katanya. Anaknya bule kan. Nah, ayo dong bantuin saya dong. Pada saat itu saya baru masuk SMP. Jadi saya ingat betul pulang sekolah, langsung papa dan mama siap-siap untuk ayo bantuin, bantuin. Kembali lagi semuanya itu sebetulnya pada orang tua. Tadi Mas Eza cerita, tapi yang diceritakan
Thank you.